Halo, perkenalkan nama saya Minjafa Sultan Mukminin. Saya dari jurusan Beyond Management Business. Saat ini saya sebagai atlet bulu tangkis. Kalau yang untuk juara dua di Bandung Open itu lawannya ya klub-klub nasional ya, yang gede kayak Mutiara, Jarum, Axis gitu pada ikut di kejuaraan itu. Alhamdulillah saya bisa dapat juara dua karena usaha saya, latihan saya bahkan 3 kali sehari. Saya kira saya nggak bakal dapat apa-apa karena lawannya berat-berat, karena kayaknya saya nggak bisa ngalahin, tapi setelah saya coba ternyata bisa. Makanya itu alhamdulillah saya sangat bersyukur, apalagi saya mewakili sana, mewakili BINUS juga. Nah, alhamdulillah saya bisa juara di sana. Kejuaraan BLC itu saya alhamdulillah juara satu, itu pertandingannya 1 hari selesai. Tapi kejuaraan nasional juga, itu saya lawan-lawannya dari luar provinsi juga. Itu saya bawa nama BINUS juga. Yang pertama ya karena saya ingin menunjukkan kalau saya bisa jadi juara di kejuaraan itu. Yang kedua ya support dari orang tua, dari kampus juga. Terus dari sisi prize money juga saya termotivasi untuk memenangkan juara tersebut. Kalau dari saya ya sarannya ya yakin aja, tapi sebelum ikut kompetisi ya harus ada persiapan yang maksimal. Karena kan lawannya juga berat-berat juga latihan, jadi kalau misalkan ingin juara ya misalkan lawannya latihan 2 kali, kita harus 3 kali bahkan 4 kali. Gitu sih.